anu Seno katanya. Shh, hey, hey. Dia belum masuk gigi. Semenjak Seno dekat sama Sally, persahabatan Seno dan Asna jadi makin merenggang. Bahkan Asna pernah berniat mau keluar dari OKJack. Untungnya nggak jadi. Tapi hubungan Seno dan Asna tetap jadi buruk. Duduk main gue. Sini. Ada apa sih? Aku sebegitu pentingkah buat kalian? Sementara, Mas Mo ngebantuin ibu yang nggak cuma nyasar, tapi juga baru kecopetan. Mana copetnya? Ya sudah pergi, copet masa mandek. Gimana sih, Mas? Sabar, sabar. Dan saking niatnya mau ngasih bantuan, Mas Mul sampai nawarin ibu itu untuk nginep di rumahnya Mas Mul. Dan gara-gara hal ini juga, Mbak Mawar sampai ngamuk dan malah berniat pulang ke Solo. Kira-kira gimana ya cara Mas Mul meluruskan masalah dia dengan istrinya ini? Jangan lupa juga nih, masih ada Seno dan Asna yang masih berantem. Aduh, pusing. Papi jelaskan. Enggak perlu dijelasin. Mami juga udah tahu. Sekarang gini deh, papi pilih ya. Mami keluar dari rumah ini atau perempuan itu tinggal di sini. Mas Adi aja, Mas Adi kan punya kamera tuh. Kamera jadul. Oh iya? Masih inget gak? Iya. Iya. Oh iya ya? Karena menghadapi kendala untuk membuat online shop, Bintang ya, dan Bastian akhirnya minta tolong sama Mas Adi untuk jadi fotografer barang jualan mereka. Ah, tenang aja. Ada Baksus Adiput. Yes, Baksus Adiput. Budget khusus Adiputranto. Yap. Ada bayarannya. Ada bayarannya. Nggak cuma foto barang jualan, karena Bintang juga butuh model untuk jualan bajunya, maka Bastian pun terpilih untuk jadi model laki-lakinya. Sekarang tinggal model perempuannya nih, dan Mbak Angel pun mengajukan dirinya untuk jadi model. Tapi karena baju yang dijual Bintang ini baju untuk anak muda, kira-kira gimana ya kalau Mbak Angel jadi modelnya? Aku tahu Angel, kalau bibir kamu udah maju 2,5 senti, terus jidat kamu berkerut, terus tangan kamu dilipat di dada, dan kaki kamu gerak-gerak, itu berarti kamu lagi kesel. Kamu cantik, meski tanpa badan. Gak hanya satu atau dua segmen aja, tapi selama satu jam penuh, Tulus hadir menemani Vincent dan Desta di Tonight Show. Gue pilih aja, ini pilihan. Tapi sebelum itu gue pengen lo nyanyiin dong yang itu sepatu bahasa Jepang. Banyak yang request di Twitter okay, tadi. Oke, boleh, boleh, boleh. Sepatu versi bahasa Jepang, karena rilis di Jepang. Oke. Okay. Isho ni tai no sai, demo nani mo dekinai. Futari no jikan wa saiko sa, chigau kutsu bako ni ireba itoshii. Udah lupa gue. Kita gak hanya disihir oleh suara malaikat Tulus dengan tembang-tembang lagunya yang indah banget. Tapi kita juga dihibur sama aksi Tulus melawan Vincent dan Desta dalam game tebak gambar. Oh. Sahrini. Tepat sekali. Yang ternyata Tulus jago banget tebak gambar. Ini logika dasar. Logika dasar. Ini kan pisau sedang di asyah. Asyah. Ya kan? Lagi di asyah. Today hari, berarti syahari ni. Hari ini. Syahrini. Meskipun tampil selama satu jam penuh, tapi saking serunya aksi Tulus bareng Vincent dan Desta ini, rasanya masih kurang puas melihat Tulus bareng Vincent dan Desta. Ini dia, Tulus dengan Sewindu. Selamat menikmati. Sudah sewindu, ku dirakanmu ada di setiap pagi. Di sepanjang harimu, tak mungkin bila engkau tak tahu. Bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Lalu kita masukin 3 sapi.
Setelah bingung mau masak apa, akhirnya Chef Chandra dapat inspirasi. Gimana kalau hari ini kita masak makanan yang serba hitam, tapi Indonesian food? Chef Chandra bakal masak masakan yang hitam, tapi Indonesian food. Nah, resep-resep si hitam manis apa aja nih yang ada di Chef Table? Ini dia. Cumi hitam, ready to serve now. Apalagi resep terakhir martabak hitam manis ini. Kelihatannya emang menggugah selera nih. Coba deh kamu buat resep-resep si hitam manis ini untuk keluarga atau orang terdekat kamu. Martabak hitam manis siap disajikan. Hobi masa kecil ternyata bisa menciptakan inspirasi yang unik untuk hunian kamu, Good People. Konsep desain rumah ini adalah pajangan mainan sebenarnya. Saya punya banyak mainan, terutama dari tahun 80-90-an yang numpuk banget dari dulu. Yanuar Firdaus, seorang arsitek dari Bandung ini, membuat rumah untuk keluarganya dengan konsep toy house. Konsep toy house ini adalah konsep rumah yang penuh dengan mainan dan juga pernak-pernik 90-an. Yang part-part kecil Lego. Musik, film, dan kartun tahun 90-an menghiasi setiap detail desain interior rumah Yanuar. Ciamik ya. Konsep living roomnya itu adalah seperti kanvas kosong. Jadi semoga menginspirasi untuk memanfaatkan hobi kamu menjadi sesuatu yang unik ya, Good People. Jadi semesta nih, interstellar gitu ya. Oh, minggu depan nanti mungkin temanya Toy Story gitu.